nanti Polrestabes Bandung akan melaksanakan rilis perkara melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi adapun kronologis sebagai berikut. Jadi sekitar bulan September 2022 ini korban mengalami pelecehan seksual. Korban adalah laki-laki, anak di bawah umur. Nah, pelakunya adalah atau tersangkanya adalah teman mainnya sehari-hari di daerah Buah Batu ya. Nah, sekitar bulan September 2022. Kemudian modusnya adalah ini korban ini disuruh menungging ya, kemudian dipaksa dipotong dengan pisau. Ini pisau sudah kita sita, pisau yang digunakan oleh tersangka. Kemudian dilakukanlah perbuatan pelecehan seks terhadap korban sebanyak 3 kali.